Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Balikbukit Pekon Kubu Perahu, laksanakan kegiatan Musrenbang Tahun Anggaran 2024 Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Balai Pekon Kubu Perahu, hadir Camat Balikbukit M. Yones, Peratin Pekon Kubu Perahu Kusnadi Babinsa, Babin Kamtibmas Pendamping Desa, LHP Pekon Kubu Perahu, Pendamping PKH, Pendamping BPNT, LMP, beserta anggota, Plak dan Pokja Kubu Perahu, Kader Posyandu Linmas, Tagana dan tokoh masyarakat. Kegiatan berjalan dengan lancar, tertib dan kondusif sesuai dengan harapan. Suhartato, Liputan Trans Live STV melaporkan. Tabibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana min iman wa islam. Wassalatu wassalamu walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan iman sehingga kita semua dapat bersilaturahmi dan juga melaksanakan musrenbang tingkat pekon di Pekon Kubu Perahu. Yang saya hormati Bapak Pratin beserta seluruh aparatur pekon, Pekon Kubu Perahu, Ketua LHP beserta seluruh anggota, Ketua TPPKK Pekon Kubu Perahu beserta seluruh anggota, Babinsa, Babin Kamtibmas, Pendamping Desa Kecamatan Balikbukit, dinas instansi yang hadir, lembaga ataupun organisasi, serta bapak dan ibu semuanya, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita melaksanakan musrenbang di tingkat pekon. Di mana sebelum melaksanakan musrenbang di tingkat pekon, dilaksanakan terlebih dahulu musrenbang di tingkat pemangku. Mana pemangkunya? Angkat tangan. Ada berapa pemangku? Hadir semua. Udah dilaksanakan. Jadi nanti tinggal membacakan. Begitu juga dinas instansi, lembaga ataupun organisasi, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Kubu Perahu oleh usul. Karena usul aja belum tentu terkabul, apalagi nggak usul. Ya. Setelah itu nanti masing-masing menyampaikan, kalaupun ada yang belum terdata atau terlaporkan atau tersampaikan nanti sebelum ditetapkan masih bisa diusulkan, ya. Nah, di dalam musrenbang ini sudah jelas judulnya, bapak-bapak, ibu-ibu, musyawarah rencana. Yang baru berencana kita akan menetapkan. Di dalam musrenbang ini kita menentukan skala prioritas. Apa yang diprioritaskan adalah kebutuhan yang mendesak dan kepentingan umum, baik pekon maupun masyarakat pekon. Mana gitu? Thank you.